Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Usugiyarti. Sekarang saya akan membawa kalian untuk jalan-jalan ke pasar malam ya. Dan tidak lupa juga akan membeli makanan di sini. Yang pastinya yang paling sering ditemui di pasar malam Singapura. Pasar malam di Singapura juga tidak jauh berbeda dengan seperti pasar malam yang ada di Indonesia ya. Di sini juga menjual banyak gorengan dan makanan, pokoknya makanan khas pasar malam. Kebanyakan yang menjual makanan di sini itu orang Muslim ya guys. Jadi kalian nggak akan sulit menemukan makanan-makanan yang berlabel halal di sini. Saya datangnya masih siang ya guys ya, karena masih jam 3 sore. Jadi masih banyak toko yang belum buka. Dan pengunjungnya juga tidak terlalu banyak karena baru buka. Sekarang aku mau keliling guys, aku mau cari makanan yang aku mau makan. Di sini banyak sekali aneka jajanan khas Malaysia, ada juga khas India, Indonesia dan Thailand. Ada juga makanan Chinese. Oh, ada juga yang menjual kebab guys di sini. Oke, ikutin aku terus. Terima kasih. Ini itu kue ikan ya guys ya, jadi kayak pancake gitu rasanya. Dan di dalamnya itu ada isiannya, ada rasa ubi ungu, coklat, keju, pokoknya masih banyak lagi rasa yang ditawarkan di sini. Sekarang aku mau beli minuman Thai Tea ya guys ya. Ini tuh minuman asal dari Thailand. Aku juga mau beli burger Ramly yang cukup terkenal di semua pasar malam yang ada di Singapura ataupun di Malaysia. Tapi sekarang ada juga loh yang di Batam. Ada untungnya jika datangnya agak siang karena enggak terlalu ramai orang dan tidak terlalu antri. Apalagi untuk burger Ramly ini yang selalu ramai guys kalau menjelang sore. Enggak hanya orang Melayu ataupun orang Muslim ya, tapi orang Chinese juga banyak yang beli. Nah sekarang aku sudah duduk. Oh jatuh. Halo teman-teman, aku sekarang sudah beli ini burger Ramly guys. Burger Ramly ya. Dan ini juga ada ikan koi martabak itu. Dan aku juga ada beli kerupuk lekor. Ini tuh kerupuk lekor guys. Ini tuh seperti otak-otak tapi kerupuk lekor ya. Ada sausnya juga. Dan tidak ketinggalan selalu saya beli itu adalah Thai Tea. Thai Tea ini paling enak guys. Kalau ke pasar malam enggak minum Thai Tea rasanya ada yang kurang gitu ya. Aku mau cobain Thai Tea dulu karena masih siang, jadi suasana pun sangat panas. Jadi aku mau minum dulu Thai Tea-nya guys. Cobain. Ini tadi aku beli tuh harganya $4. Lumayan enak. Nah, sekarang aku mau coba kerupuk lekornya. Ini itu kalau di Indomaret rasanya seperti cireng. Tapi di sini itu cirengnya dikasih ikan ya, kayak ikan tenggiri atau apa gitu karena ada bau amisnya. Dan rasa ikannya itu ada.
Oke, next aku mau coba Ramly Burger. Ini tuh burgernya orang Melayu, guys. Burger dari Malaysia ini terkenal sekali. Kalau kalian pergi ke pasar malam di Singapura, pokoknya di mana-mana kalian pasti melihat ini, Ramly Burger. Ini rasanya enak, guys. Jadi bukan hanya burger tapi dikasih telur juga. Coba ya, guys, ya. Di sini tuh ada cheese-nya, ada daging sapinya. Coba dibuka. Daging sapinya sudah terbalut dengan telur dadar, ya. Sekarang aku cobain. Iya, ini udah kelihatan tuh. Enak. Enak. Nggak kalah jauh sama McDonald's. Karena semua sausnya itu barbecue, saus semuanya. Mayones juga semuanya dijadikan satu. Jadi rasanya itu, kalau yang buat suka apa ya, terlalu banyak saus, ini recommended banget, enak. Enak. Ambil nih minum tehnya. Segar banget pokoknya. Apalagi dengan ini Ramly Burger, ya, guys. Wah, aku suka. Kalau ke pasar malam selalu beli. Ini ada mayonesnya juga, mustard dan apa nih? Saus mustard dan chili sauce. Walaupun dagingnya berbeda dengan daging yang seperti di burger McDonald's ataupun Burger King, tapi ini spesialnya itu dari sausnya. Sausnya itu paling enak banget, guys. Okay. Kalau untuk lidah orang Indonesia itu udah pasti kena, ya, karena ini tuh asinnya dapet, pedasnya dapet, gurihnya dapet, semuanya dapet, enak banget. Aku nyobain lagi kerupuk lekornya. Kalau pakai saus enak, ya. Tapi ini kayaknya bukan chili sauce deh. Nggak tahu saus apa, saus cuka atau apa gitu. Biasanya kalau makan ini aku tuh pakainya pakai saus chili, cuman kalau ini tuh kayak bukan saus chili. Sebenarnya kayak cuko, ya, tapi nggak tahu rasanya kayak apa. Ini aku coba. Gula, guys, manis. Jadi ininya itu gurih, ya, gurih gitu. Taruh di sini cuman gak ada cilinya, jadi bagi yang suka cili itu ya kurang rasanya, cuman manis tuh, original kayaknya. Enak, guys. Ini gak kepake buat aku karena manis, ya. Oh ya, aku mau review ini juga. Ikan koi. Aku tadi tuh belinya yang rasa red bean. Kacang merah dalamnya. Coba dilihat, guys. Tapi kayaknya ini tuh enggak, itu yang enggak fresh gitu. Soalnya tadi tuh pas beli itu sudah mateng, jadi tinggal dipanasin doang. Tapi nggak apa-apa, coba koreksi rasanya, enaknya. Menurut aku ini tuh rasanya kurang, guys. Ya kalau kalian bantu tuh coba aja, menurut aku tuh rasanya kurang.
nggak terlalu apa ya spesial gitu, enggak, rasanya biasa aja, lebih ke seperti martabak yang sudah enggak hangat gitu, yang sudah dingin itu martabaknya, rasanya kayak ini, sama aja. Tapi overall yang aku suka ini burgernya guys, burger pokoknya saya suka. Ini tuh menu-menu yang ada di pasar malam biasanya itu sangat viral, bukannya viral lagi maksudnya, sangat umum gitu, paling sering dijumpai itu ya ini gitu. Nah, apalagi kalau ditambah saus pedas gitu, mungkin ini lebih enak. Oh ya, di belakang aku itu sudah MRT guys, ini tuh Haugang MRT. Jadi ada apa lapangan gitu, di lapangannya itu pasar malam. Kebetulan karena aku itu datangnya jam 3 jadi belum banyak orang. Biasanya kalau di sini itu malam-malam ya, karena namanya juga pasar malam ya. Jadi semuanya itu datangnya malam gitu, sore, bukan panas-panas kayak aku. Jadi belum ada orang yang datang, guys. Tuh belum rame. Udah dulu guys, itulah review aku hari ini, review makanan ala kadarnya yang ada di pasar malam Singapura. Pokoknya kalian itu harus coba ya, yang pertama itu Thai tea, ini harus coba banget kalau kalian ke pasar malam. Yang kedua kerupuk lekor, dan yang ketiga burger Ramly, itu pasti kalian harus coba. Nah ya, bye bye, terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe.